terima saja nasibmu, Lara Santang. Sementara ini kan Kang Mamun lagi nggak ada di tempat. Saya pikir ada baiknya memang pesantren Al-Ikhlas ini ya saya pimpin untuk sementara waktu. Musuh kita telah memagar di tempat di mana Lara Santang berada. Aku harus menggunakan ajian ilmu Suket Kalanjana. Raden Prabu Siliwangi pernah menyelamatkan desa hamba. Hanya ini yang bisa hamba lakukan. Aku sudah membawa Nimas pergi ke arah sini. Akan tetapi Mahesa berhasil menangkap dan membawanya pergi. Sepertinya lawan-lawan aku sudah mulai main curang, main kotor. Sekarang saatnya abang mulai kampanye dengan kejujuran. Ingat Siliwangi, kamu tidak akan bisa lagi bertemu dengan Lara Santang. Terkecuali kamu bisa menyerah. Tidak ada satupun yang bisa masuk ke tempat ini untuk membebaskanmu.